وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله عز وجل mengatakan وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ, dan sungguh kami telah kokohkan, mantapkan mereka, anugerahkan kekokohan kepada mereka, ay kepada kaum 'Ad, فِيمَا إِمَّكَّنَّاكُمْ فِي, pada perkara yang kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mengokohkannya pada kalian. Kemajuan, kemakmuran, kekuatan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, barakallahu fikum. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا, dan kami jadikan buat mereka pendengaran, kemudian penglihatan dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai. Akan tetapi tidak bermanfaat sedikit pun pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan hati mereka. Kenapa? Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, dikarenakan mereka menentang ayat-ayat Allah. Wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan telah haqqa mengepung mereka azab Allah Azza wa Jalla yang dulunya mereka perolok-olokkan. Yastahzi'un, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengepung mereka azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dulunya mereka memperolok-olok. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura, dan sungguh kami telah hancurkan, telah binasakan negeri-negeri, daerah-daerah, kampung-kampung di sekitar kalian, ai bangsa Arab, yakni orang Arab musyrikin, musyrikin Arab. Sungguh kami telah membinasakan daerah-daerah yang ada di sekitar kalian. Wasarrafnal ayati, dan kami menyusul, artinya menampilkan bermacam-macam, sarrafna al-ayati, tanda-tanda kebesaran kami. Bermacam-macam Allah sodorkan, Allah tampilkan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Falawla nasarahumul ladhina attakhadu min dunillahi kurbanan aliha. Lalu kenapa tidak menolong mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka jadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Kenapa tidak menolong mereka Tuhan-Tuhan yang mereka mendekatkan diri kepadanya min dunillah selain Allah Azza wa Jalla? Bal dhallu anhum, akan tetapi mereka telah hilang, mereka telah lenyap, mereka telah menyingkir Tuhan-Tuhan itu, anhum, dari mereka. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, itulah bentuk kedustaan mereka dan sikap mengada-ngadanya mereka. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, dan ingat, di saat kami, kata Allah Azza wa Jalla, menghadapkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin,
yastami'una al-Qur'ana, mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, di saat mereka telah hadir di majlis Al-Qur'an itu, mereka berkata kepada sebagian yang lain, ansitu, diamlah kalian. Falamma qudhiya, maka tatkala telah terselesaikan dari menyimak mendengar Al-Qur'an, wallau ila qaumihim mundhirin, bangsa jin itu kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Bangsa jin yang kembali ke perkampungan mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab, artinya Al-Quran, yang telah diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang aku dengar, yang kami dengar adalah kitab yahdi ilal haqqi, yang mengarahkan, yang membimbingkan, yang menunjuki kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan menunjuki ke jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, mereka mengatakan, wahai kaum kami, penuhilah panggilan da'iyallah, da'inya Allah, utusannya Allah, penuhi. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirukum min azabin alim, dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Bangsa jin itu mengatakan kepada kaumnya, wa man la yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan panggilan da'inya Allah, ay Rasul Allah Azza wa Jalla, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan melemahkan bimu'jiz fil ardi Allah Azza wa Jalla di muka bumi, karena dia penguasa. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan tidaklah ada selain Allah Azza wa Jalla sebagai penolong-penolong. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Kata beliau pada ayat yang ke-26, hada ma'a annallaha qad adarra 'alaihimun ni'amal 'azimata falam yashkuruhu wala dzakaruhu. Bersamaan dengan ini, hada, di mana Allah 'azza wa jalla sungguh telah menuangkan adarra, telah menderaskan adarra, telah mengalirkan dengan deras kepada mereka, atas mereka, nikmat-nikmat yang besar. Falam yashkuru, mereka tidak mensyukurinya, dan mereka tidak mengingatnya, tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi, dan sungguh kami telah menganugerahkan, memberikan kekokohan, kemampuan kepada mereka dari sisi kesejahteraan kaum 'Ad luar biasa. Dari sisi kekuatan kaum 'Ad adalah kaum yang kuat, barakallahu fikum.
Fima immakannakum fi, yang kami tidak pernah memberikan kekokohan seperti itu kepada kalian. Ai makannahum fil ardi, kami berikan kesempatan yang besar di muka bumi ini. Yanaluna tayyibatiha, mereka memperoleh kebagusan dari dunia. Wa yatamatta'una bisyahawatiha, dan mereka bernikmat-nikmat dengan syahwat dunia. Wa amarnahum umra, dan kami berikan kesempatan umur, umran, kami berikan kepada mereka umur yang panjang untuk mereka menikmati itu. Yatadzakkaru fihi man tadzakkar, akan belajar padanya orang-orang yang mau belajar. Wa yatta'idhu fihi al-muhtadi, dan akan bisa tertegur dan ternasihati orang yang mendapatkan petunjuk. Ai walaqad makkanna 'adan, sungguh kami telah memberikan kekokohan kepada kaum 'ad. Kama makkannakum ya haula'il mukhatabun, sebagaimana kami telah memberikan kemampuan kepada mereka yang diajak bicara. Ai fala tahsabu annama makkannakum fihi mukhtassun bikum, jangan kalian menyangka, jangan kalian menganggap bahwa apa yang kami anugerahkan kalian dari kemampuan, kesejahteraan, kekuatan itu adalah khusus diberikan kepada kalian. Tidak. Sebuah keistimewaan buat kalian. Tidak. Wa annahu sayadfa'u ankum min adzabillahi syai'a. Jangan kalian menyangka kalau kemampuan itu akan bisa membantu dan mencegah dari azab Allah sedikit pun. Bal gairukum a'zamu minkum tamkinan, bahkan selain kalian wahai bangsa Arab, kaum musyrikin di masa jahiliyah, yang mereka di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di mana-mana mereka menyombongkan diri dengan harta kemajuan dan kesejahteraannya, lalu mencela dan mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, melecehkan barakallahu fikum Nabi karena pengikutnya adalah dari kalangan duafa wal masakin. Sungguh selain kalian, kata beliau, lebih besar kekokohan kemampuan yang diberikan, tapi falam tughni anhum amwaluhum walau aula wala auladuhum wala junuduhum minallahi syai'a, tapi mereka atau tidak berguna harta benda mereka, tidak berguna anak-anak mereka, dan tidak berguna pasukan-pasukan mereka sedikit pun di hadapan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah, kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Ay la kusur fi asma'ihim wala absarihim wala adhanihim hatta yuqal innahum tarakul haqqa jahlan minhum. Bukan karena persoalan pendengaran mereka terbatas, tidak pula permasalahannya penglihatan mereka terbatas, begitu juga akal pikiran mereka, sehingga dikatakan mereka itu meninggalkan kebenaran karena kebodohan. Tidak. Wa adam tamakkunin minal ilmi bih, atau mungkin tidak memiliki kemampuan terhadap ilmu. Wala khalal fi uqulihim, bukan pula karena kerusakan akal-akal mereka. Walakinna tawfiqa biyadillah, akan tetapi taufik itu adalah benar-benar di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini inti barakallahu fikum
dalam harapan kita kebaikan pada diri kita, kebaikan pada istri kita, kebaikan pada anak kita, kepada siapapun juga, semuanya terkait dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap terbaik di dalam hidup, ternyata tidak menemukan. Kita berharap terbaik pada istri, anak-anak kita, pada masyarakat kita, ternyata kita tidak menemukan. Semuanya itu adalah taufik dari Allah. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. Tidak ada guna dan manfaat pendengaran mereka, penglihatan mereka, hati mereka sedikit pun. Tidak ada gunanya sedikit ataupun banyak di hadapan murkanya Allah Azza wa Jalla. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh telah mengepung mereka azab Allah Azza wa Jalla yang dulu mereka olok-olok, yang dulu mereka dustakan. Mereka menentang, silakan Anda datangkan kepada kami azab Allah jika Anda ini orang yang jujur, orang yang benar, diperolok-olok hukuman Allah. Maka mengepung mereka siksaan Allah Azza wa Jalla yang mereka dulu telah perolok-olok. Ay nazala bihimul azabu alladhi yukadzibuna biwuku'ihi wa yastahzi'una birrusulil ladhina hadzaruhum minhu. Kata beliau, mereka memperolok-olok akan turunnya azab Allah kepada mereka yang mereka dustakan terjadinya, dan mereka memperolok-olok para rasul yang telah memperingatkan mereka darinya. Diperolok-olok, barakallahu fikum. Ternyata kaum 'Ad diselesaikan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin. Di saat mereka melihat ada awan menuju perkampungan mereka, rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan, hadza 'aridhum mumtiruna. Ini adalah awan yang mendatangkan hujan. Subhanallah. Tidak disangka, tidak diduga, di balik awan yang mereka anggap akan membawa air, ternyata angin. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha bizni rabbiha. Menghancurkan semua mereka sar'a, barakallahu fikum, ya, tumbang semuanya. Ka'annahum ajazu nakhlin khaliyah. Mereka tak ubahnya bagaikan batang pohon yang sudah lapuk. Sudah tidak berbuat apa-apa. Tidak terlihat kecuali puing-puing bangunan bekas-bekasnya, barakallahu fikum. Angin menguasai mereka sab'a layal, 7 malam 8 hari. Mengobrak-abrik, barakallahu fikum, kehidupan mereka. Artinya perhitungan itu nyata, barakallahu fikum, jelas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga tidak ada istilahnya gentar orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla takut, barakallahu fikum, waliyum min awliya'ih, wali dari wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, barakallahu fikum. Karena dia tahu semuanya itu ubun-ubun makhluk ada di tangan Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, yuhadziru ta'ala musyrikil arabi wa ghairahum biihlakil umamil mukadzibin alladhinahum hawla diyarihim bal kathirum minhum fi jaziratil arabi ka'ad wa thamud wa nahwihim wa anna Allah ta'ala sarrafa lahumul ayati ay nawwa'a, ya,
nawwa'a min kulli wajhin la'allahum yarji'un amma hum 'alayhi min al-kufri wat-taklib. Allah Azza wa Jalla memperingatkan musyrikil Arab dan selain mereka tentang kebinasaan umat-umat yang telah mendustakan para utusan. Allah memberitakan, memperingatkan bangsa Arab, musyrikin Arab, dan selain mereka tentang telah binasanya umat-umat yang mendustakan utusan Allah Azza wa Jalla. Di mana mereka itu berada di sekitar negeri mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka itu berada di jazirah Arab. Ka'ad wa Thamud. Ah, di negeri Yaman. Barakallahu fikum. Wa anna Allah ta'ala sarrafa lahumul ayat. Dan Allah Azza wa Jalla telah menampilkan bermacam-macam tanda kebesarannya Allah dari semua sisi. Apa yang diminta oleh orang Arab, musyrikin Arab terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam dari bentuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tapi itu semua tidak berarti apabila jiwa itu telah ditutupi oleh kesyirikan. Barakallahu fikum. Bagaimanapun besarnya peringatan Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengenai apa yang menimpa di Aceh dengan tsunami yang terbesar mungkin di dunia. Barakallahu fikum. Ya, kembali, ya kembali lagi. Peristiwa di Palu. Mereka menyaksikan, barakallahu fikum, bagaimana laut. Ya, melihat. Dan bagaimana, sampai ikhwan kita cerita, dia datang ke kampung. Seperti di blender. Ya, tanahnya, barakallahu fikum, di satu tempat. Bagikan diputer. Yang satunya lagi meleleh terus. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kembali lagi kesyirikannya, ya jalan lagi. Barakallahu fikum. Memang benar-benar kesyirikan sebagai dosa yang paling besar telah menjadikan hati itu melebihi batu kerasnya. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau batu itu, barakallahu fikum, dia terjatuh, terguling, takut kepada Allah. Bahkan dari batu itu terpancar air. Kata Allah Azza wa Jalla sendiri menjelaskan. Padahal batu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keras. Tetapi barakallahu fikum, berguling batu itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Darinya kemudian terpancar mata air. Batu, barakallahu fikum. Ternyata hati kalau sudah membatu, melebihi, barakallahu fikum, baja, rahimani wa rahimakumullah, tidak tembus. Tidak bisa tembus walaupun Allah Azza wa Jalla yang memperingatkan. Walaupun Nabi alaihi salatu wassalam yang memperingatkan. Walaupun orang yang telah dikaguminya dahulu, yang telah didengar bimbingannya, membawa ayat-ayat dan hadis, tidak mempan lagi. Barakallahu fikum. Berarti mengerikan kan? Kalau sudah hati itu membatu, rahimani wa rahimakumullah, maka mencairkan dari sifat batu ini, inilah dia ilmu agama yang akan mencungkil noda-noda, barakallahu fikum, belatung-belatung hidup yang hidup di dalam hati yang itu merupakan penyakitnya, dicongkel, diperbaiki sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan perjalanan yang lama. Tidak hanya lama,
tetapi harus istiqomah di atasnya. Kapan saja maaf-maaf muncul sifat malas kita di dalam belajar ilmu, malas, di situ akan kejelekan muncul pada dirinya. Ya. Kejelekan barakallahu fikum muncul dari dirinya rahimani warah, karena tidak ada punya pertahanan lagi. Kalau kemarin bisa, ya. Kalaupun di luar berbagai macam, dia duduk di majelis, disirami lagi. Kan diobati. Diobati lagi. Hilang. Besoknya bergedut lagi. Datang di majelis, terobati lagi. Terus demikian barakallahu fikum. Sehingga kalau muncul kemalasan dengan belajar ilmu agama, maka disinilah malapetaka hidup buat dirinya. Berarti dia akan berbuat zalim pada dirinya. Tidak menutup kemungkinan akan berbuat zalim kepada orang lain. Itu pasti. Kalau saja pada dirinya yang harus dia sayangi, yang dia harus cintai, yang dia harus segala-galanya, tidak dipedulikan, dia berbuat zalim, bagaimana lagi mau peduli terhadap orang lain? Berarti mengerikan barakallahu fikum. Oleh karena itu terus dipompa semangat kita untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu upaya setan adalah mencabut semangat itu. Mencabutnya semangat untuk belajar barakallahu fikum. Kalau sudah tercabut semangat untuk belajar, kita saksikan sendiri. Anak-anak kita, orang ikhwan-ikhwan kita yang sudah lama kemudian muncul kemalasannya, memunculkan berbagai macam bentuk problem. Memunculkan berbagai macam bentuk problem barakallahu fikum di dalam hidup. Buat dirinya sekali lagi. Dia akan menghadapi problem yang lebih mengerikan lagi. Yang dia tidak punya kemampuan untuk kemudian menjawabnya. Karena ilmu yang kemarin menjadi barakallahu fikum, penyiram terhadap dirinya, yang mengobati dirinya, sudah semakin sirna. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menginginkan pada seseorang kebaikan, kecil sampai yang paling besar, ringan sampai yang paling berat, dekat sampai yang paling jauh, sedikit sampai yang paling banyak dari kebaikan dunia dan akhirat, Allah Azza wa Jalla jadikan dia berilmu tentang agamanya. Sekali lagi, kesungguh-sungguhan belajar ilmu agama membutuhkan keistiqomahan. Inilah dia majlis ilmu barakallahu fikum. Kemudian kita melangsungkan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah perbuat terhadap musyrikin Arab dan selain mereka? Dengan membinasakan barakallahu fikum. Lalu, ya, nawwa'aha min kulli wajhin, Allah tampilkan berbagai macam tanda-tanda kebesarannya. Apa tujuannya? Ini bentuk kasih sayang Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali dari apa yang mereka berada padanya, dari kekufuran dan sikap mendustakan. Falamma lam yu'minu, maka di saat mereka tidak beriman, akhadhahumullahu akhdha azizin muqtadir, maka Allah mengambil mereka dengan pengambilan yang azizin muqtadir. Dengan gambarannya sudah, barakallahu fikum, diambil oleh zat yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Walam tamfa'uhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'.
tidak berguna buat mereka tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan yang telah mereka mintai selain Allah. Walihadza qala huna, disinilah Allah mengatakan, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Kenapa tidak menolong, tidak membantu mereka yang telah mereka jadikan Tuhan mendekatkan diri kepadanya? Yataqarrabuna ilaihim, mereka mendekatkan diri kepadanya. Wa yata'allahunahum liraja'i naf'ihim, mereka menuhankan untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Tapi falaula nasarahumullah, falaula nasarahumul ladzina takhadu, tidak punya apa-apa tuhan-tuhan yang mereka agungkan. Bal dhallu anhum falam yujibuhum wala dafa'u anhum, tidak mampu menjawab, mengabulkan mereka, dan tidak bisa menolak sedikit pun dari azab Allah buat mereka. Oleh karena itu Allah memutuskan kalau perbuatan mereka itu adalah wadzalika ifkuhum, itulah bentuk kedustaan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan itulah bentuk mengada-ngadanya mereka. Minal kadzib alladzi yamunnuna bihi anfusahum haitsu yaz'umun annahum 'alal haqq wa anna a'malahum satanfa'uhum fadhallat wa batalat. Apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan, di mana mereka telah memasang angan-angan belaka pada diri-diri mereka, di mana mereka menyangka bahwa mereka itu berada di atas kebenaran dan amalan-amalan mereka itu akan berguna, ternyata fadhallat, lenyap, wa batalat, hilang, tidak berguna sedikit pun. Barakallahu fikum. Fadhallat wa batalat. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana yahudan aw nasara. Tilka amaniyuhum, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Termasuk amani mereka yamunnun, angan-angan belaka mereka itu, tidak ada yang akan masuk ke dalam surga sama sekali kecuali orang Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan belaka mereka. Mereka menganggap kalau mereka itu berada di atas kebenaran, amalan-amalan yang mereka lakukan akan bermanfaat buat mereka, ternyata fadhallat wa batala, hilang, lenyap semuanya. Kana Allah Ta'ala qad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi insihim wa jinnihim, adalah Allah Azza wa Jalla telah mengutus utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, bangsa jin, manusia mereka dan jin mereka. Wa kana la budda min iblaghil jami' li da'watin nubuwati wa risalah, dan harus menyampaikan kepada semua pihak tentang dakwah kenabian dan risalah. Fal ins yumkinuhu alaihi salatu wassalam da'watuhum wa indharuhum. Wa ammal jin fasarafahumullahu ilaihi biqudratihi wa arsala ilaihi nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu wassa ba'duhum ba'dhan bidzalik falamma qudhiya waqad wa'awhu wa athara dzalika fihim walau ila qaumihim mundirin. Adapun bangsa manusia, yumakkinuhu alaihi salatu wassalam da'watahum wa indharahum,
Allah memberikan kemampuan untuk mendakwahi mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Adapun bangsa jin, yumkinuhu alaihi salatu wa, mungkin beliau berdakwah kepada mereka dan mengingatkan mereka. Adapun bangsa jin, Allahu azza wa jalla menghadapkan, Allahu azza wa jalla menghadirkan dengan kekuasaan Allah. Allah menggiring bangsa jin menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena alamnya berbeda. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi daerah jin, barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla menggiring mereka untuk datang. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di majlis kita ini bangsa jin juga belajar. Sehingga kalau ada yang ngantuk-ngantuk, ya semoga bangsa jin tidak tertawa loh. Ya melihat yang ngobrol-ngobrol, kok kami datang serius, malah bangsa manusia ini kok malah ngobrol. Ya terus apa, ngantuk-ngantukan, kan lucu. Ya, insya Allah ada dari bangsa jin yang belajar bersama kita. Barakallahu fikum. Duduk belajar mendengarkan majlis, ya ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah yang menggiring mereka, Allah yang menghadapkan mereka dan mengutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafaran, sekelompok dari bangsa jin, mereka mendengar Al-Quran. Maka di saat mereka telah hadir, mereka kemudian berkata kepada sebagian yang lain, ansitu, diamlah kalian. Wassa ba'duhum ba'dan bidzalik. Sebagian bangsa jin mengingatkan kepada sebagian yang lain, ansitu, diam dan memperhatikan. Ya, jadi beda istami'u, dengarkan, dengan ansitu, barakallahu fikum. Wa'au, falamma qudhiya waqt wa'au, tatkala selesai dan mereka telah mencernanya, wa'au, telah memahaminya, wa athara dzalik fihim, dan Al-Qur'an itu membekas pada diri mereka, wallau ila qaumihim mundhirin, mereka berpaling menuju kaum mereka memberikan peringatan. Nushan minhum lahum, sebagai bentuk nasihat dari bangsa jin yang hadir itu kepada mereka bangsa jin. Wa iqamatan lil hujjati alaihim, dan menegakkan hujjah atas mereka. Wa qayyadahumullah bima'unatin lirasulili sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi fil jin. Allahu azza wa jalla menjadikan mereka, ya qayyadahum, menguatkan, barakallahu fikum, mereka untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menebar dakwahnya kepada bangsa jin. Allahu azza wa jalla, barakallahu fikum, menentukan atau memberikan kekuatan kepada mereka untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menebar dakwahnya ke bangsa jin. Rahimani wa rahimakumullah, kita berharap, barakallahu fikum, para tulab al-ilm dari bangsa jin untuk kemudian mendakwahkan kepada kaumnya, rahimani wa rahimakumullah, kepada dakwatullah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fikum, bahwa bangsa jin, bangsa manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya bisa mendakwahkan mereka dan memberikan peringatan. Adapun bangsa jin, Allahu azza wa jalla menggiring bangsa jin kemudian membawa, menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita berharap melalui majlis ilmu, melalui khutbah khutbah Jumat,
melalui barakallahu fikum durus, daras. Ya, pernah mimpi enggak atau melihat Ustaz Abu Salman, muridnya dari bangsa jin? Belum kan? Insyaallah ada. Asatidatul kiram, insyaallah ya kelasnya TD yang ikut, ya. Baru seberharap ya ada dari kelas TD yang akan kembali ke kampungnya dari bangsa jin untuk kemudian mendakwahkan agama Allahu Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.